Pak Yusuf. Ya, Pak Nexon. Sebentar, saya chatting ya. Ya, siap aja, Pak. Tunggu. Pak Yusuf ini yang mana, Pak Yusuf? Bentar ya, Pak ya. Bentar ke atas. Itu udah.
kali gue tuh. Kita sambil menunggu ini ya, menunggu Pak Asep, dan harusnya dari direktorat sedianya akan hadir sih Bu. Direktorat Mitra Studi itu Pak. Jadi ya, jadi bisa boleh dah kontak. Lewat Pak itu sih, lewat Pak Asep. Katanya sudah oke katanya. Kalau nggak ada halangan, insya Allah gitu. Siapa Bu direkturnya kah? Bapak Ahmad Saufi. Oh iya, itu direkturnya. Iya. Direktur Mitra Studi ya. Betul. Selamat datang Ibu Mardawati dari DCC Lampung Selatan. Terima kasih Bu Elda. Dari Jakarta. Jakarta Lampung di Zoom. Ibu kalau ke kampung lewat tempat Ibu Mardawan, Ibu Mardawan kalau lewat darat. Tapi Ibu datang juga nggak di acara? Datang hadir juga? Ada Bu. Bagus sih pasti hadir ya. Nanti kita ketemu. Bu Marda juga datang. Marda ya nanti kita kenalan. Kita kenalan. Kopi darat, kopi darat. Siap, siap. Iya, siap Bu. Tuh Pak Agus. Ya, yeah, sore Bu Marda. Bagus nih dari LKP komputer juga Pak ya? Iya Bu. Yang jadi ini yang selama ini dipelajari apa yang kebetulan iya yang agak banyak programming webnya Bu. Oh programming ya untuk apa web aja Pak di programmingnya ada Laravel, Code Igniter, desktop juga masih ada Bu. Ya. Selama ini yang berhubungan dengan desain apa Pak? Yang berhubungan dengan desain ya baru seputar Photoshop Corel Bu. Oh. Kalau yang di tempat kami. kayak untuk di iTech ada Pak, ada Bu, sudah Bu. Ada ya. Pelatih, pengajar kita ada yang sudah bisa Unity. Ya itu mesti di share. Ya, cuma memang belum apa maksimal gitu ya Bu ya. Istilahnya masih bingung Unity, untuk penggunaan outputnya apa? Unity outputnya sih pakai intinya pakai game itu ya, game Android. Ya, untuk game. Ya. Belum bisa dipenetrasi kalau tempat kami Bu untuk game. Tapi ya mungkin nanti ya kalau ini ya, ada kita sosialisasikan ya bisa Bu. Iya. Saya baru info Pak Asep apa DPP HIPKI, beliau sudah bersiap untuk masuk, lalu kemudian Pak Direktur juga sudah bersiap Bu. Jadi kita pastikan
Pak Direktur akan ikut dalam acara ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Asep, selamat pagi.
ada ingat waktu Ki Bapak yaitu dan juga
Kita ya Bu, kalau nggak salah. Menekan pelatihan ngajarnya seluruh kelompok belajar. Ya. 20 di kita kemudian kelompok 2 juga 29 peserta ternyata. Karena ada yang tidak bisa join ya, ternyata karena dari luar kota metro dan tidak bisa ke metro, ternyata memang jaringan kota metro cukup baik. Nah, yang di luar kota metro ini agak terganggu. Akhirnya kemudian memutuskan mengundurkan mengundurkan diri. Dari jumlah tersebut, jumlah pria memang masih mendominasi. Di kelompok 1 ada 17 orang peserta pria, dan kelompok 2 itu 20 orang. Lalu kemudian yang wanita 8 orang di kelompok 1 dan kelompok 2 8 orang. Peserta pelatihan ini paling muda berusia 18 tahun. Lalu kemudian yang paling tua itu 23 tahun. Jadi memang masih usia produktif atau istilahnya usia sekolah gitu ya. Lalu kemudian dari pelatihan ini ada 5 orang pengajar, 4 pengajar ikut di kelompok 1 dan 2 pengajar, 1 pengajar ikut di kelompok yang kedua. Kira-kira itu gambaran dari peserta pelatihan infografis yang telah dilaksanakan. Dari seluruh pelatihan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak dari Castle Production, yaitu dari pengajar yang kami dapatkan ada Bapak Nexon Alexandra yang ternyata sudah memiliki pengalaman di desain grafis, di dunia industri desain grafis ya, bukan pengajar desain grafis saja, tapi di industrinya sebanyak 20 tahun. Lalu kemudian Bapak Bayu Agung Mahendra dan Bapak Vito Adiyoga. Dan kami merasa sangat bersyukur karena pihak Castle Production sudah mempercayakan kepada kami dengan memberikan pengajar-pengajar yang luar biasa. Dan kami juga masih di backup oleh tim dari Castle lainnya, secara full team, yaitu untuk sisi adminnya, sisi IT-nya, karena kami menggunakan aplikasi khusus, ya, Prospect itu yang dibukunyai oleh Castle Production yang sangat powerful, luar biasa, itu Bapak Yusuf dan Bapak Adbel. Saya rasa begitu kain kami tidak dapat menggantikannya, rasa terima kasih kami kepada pihak Castle dan CMC, pada Pak Ardian Elkana dan Ibu Berta Nainggolan atas support yang luar biasa Bu kepada kami. Sayang tadinya itu tidak begitu mengerti infografis itu apa gitu ya. Tapi dari sini, dari 2 pelatihan yang ada, 2 kelompok, kami jadi punya gambaran begitu loh. Kalau selama ini kami hanya comot-comot saja gambar dari internet gitu ya. Nah ternyata anak-anak kami walaupun cuma 3 hari, tetapi mereka sudah bisa gitu loh membuat infografis tersebut. Dan saya rasa itu pasalnya untuk ke depan peluang kerja itu sangat-sangat besar. Karena kami juga tahu bahwa banyak peserta kami yang menjual desainnya itu di dunia internet. Dengan tambahan pelatihan ini, infografis, itu justru yang sangat dibutuhkan. Saya rasa juga hanya saya mengundang dari Dinas Kominfo
karena pasti dari Kominfo lah menjadi ujung tombak ya dari pemerintahan daerah untuk menginformasikan apapun dalam bentuk infografik kepada masyarakat luas. Dan harapan kami, Ibu Farida, Kepala Dinas Kominfo, bisa memberikan arahan kepada kami dan juga nanti tentunya bersedia mungkin bekerja sama dengan kami, lembaga-lembaga kursus komputer yang sudah memiliki kompetensi desain infografis. Nah, kedepannya kalau selama ini kita membuat desain grafis itu kan hanya brosur, ya. Nah, ternyata seperti yang pembukaan di awal, Pak Ardian mengatakan satu gambar berjuta makna, begitu ya. Nah, itu yang kami baru tahu gitu, bahwa dari satu lembar kertas dengan infografis, kita sudah tidak perlu lagi banyak menggunakan kata-kata. Akhir kata, harapan saya seluruh peserta ini nanti bisa melanjutkan dan bisa terbuka. Dan terbuka lebar manfaat dari infografis ini ke depannya. Karena pelajaran yang sudah ada hanya 3 hari ini, itu bukan selesai. Tapi sebenarnya baru awal, langkah awal saja. Kenapa mereka baru 3 hari ini sampai mukanya kucel-kucel ya Bu ya? Karena dari pagi sampai jam 4 sore dan tugas lagi, hal-hal yang istilahnya itulah yang disebut dengan industri ya, Dudi ya, yeah. Dunia industrinya, karena harus mengerjakan itu dalam waktu yang singkat, dan mungkin ya selama 3 hari ini mungkin baru sedikit ya, dan itu mereka sudah merasakan berat begitu. Ya semoga ini menjadi awal, supaya mereka nanti semakin terbuka, ke depannya itu tuntutannya seperti apa. Dan akhir kata, terima kasih Pak Ardian dan Bu Berta atas kesediaannya untuk melatih kami. Tiada yang kami bisa gantikan kecuali beribu-ribu maaf atas supportnya kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Elda Susilawati Watambara atas sambutannya. Kemudian akan ada presentasi hasil karya peserta didik yang akan dipresentasikan oleh pengajar dari Castle Production, yaitu Bapak Nexon Alexandre. Kepada Bapak Nexon, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat sore ya. Oh, di sini 4.30 ya. Ya, selamat sore. Saya akan memperlihatkan hasil karya peserta ya. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, terlihat ya? Iya. Terlihat ya. Baik, yang pertama ini tidak seluruhnya, karena kalau 60-nya saya sampaikan nanti kita selesai jam 7 malam gitu ya. Jadi saya persingkat saja, mungkin hanya 8 atau 9 karya gitu ya. Yang pertama itu karya Ahmad Romadoni. Ada anaknya di sini? Wes. Selamat ya. 3 hari sudah bisa bikin icon ya. Pak Nexon, suaranya bisa agak keras, Pak Nexon. Agak kurang keras ya? Iya. Yeah. Selamat ya sudah bisa bikin icon sendiri ya. Jadi tidak ambil-ambil lagi Google punya orang, nanti dimarahin. Jadi sudah bisa bikin sendiri gitu ya. Ya, yang berikutnya itu ada Aldi Wijaya ya, walaupun masih sedikit stretching, cuma kalau seandainya ini dimulai dari nol sudah lumayan ya. Karena untuk 3 hari belajar desain agak panjang waktunya ya. Oh maaf, sempit. Ya. Yang berikutnya itu adalah Ibnu Hasan. Ya, ini dia buat dampak rokok. Ya, ini lumayan ya, bagaimana Bapak Ibu dapat lihat semua ya untuk dalam waktu 3 hari. Berikutnya ini Haris. Selamat ya Haris.
Mantap, Riz. Iya. Lalu yang berikutnya lagi Elpa Denina, ya. Ya ini walaupun masih banyak teks, tapi kami salut dengan apa ini gambar yang di bawah yang keren, gitu ya. Karena kita bagi dua kelompok, yang kelompok dua, ini dia kelompok dua. Ini apakah terlihat ya? Atau kecil gedein masalah? Dong, Fen. Nah ini dia nih. Nah. Ini karya Alfani Fadli ya. Selamat ya, ini keren banget jujur aja saya sendiri. Wow, keren. Ya. Semangat. Ya ini dia buat mengenai iTech ya. Detail sekali, bagus ya. Terima nanti kita pakai ya Alfani ya. Waduh, langsung dipakai karyanya ya. Keren, keren, keren ya. Yang berikutnya itu Cornelius Novando. Nah, ini yang kelompok dua. Lebih detail-detail ya. Ini background-nya putih. Ya, ini terlihat ya. Iya. Ada foto gedungnya. Ada foto gedungnya. Dan icon-nya semua. Ini bikin sendiri gitu ya. Yang berikutnya. Itu ada ini Andika Daniel. Yang berikutnya lagi ini ada Siti Maisaroh, walaupun saya sering komentarin tapi diperbaiki ya, saya kira ini kalau orang yang baru pegang software pertama kali terus melakukan desain itu saya pikir ini sudah lumayan ya. Di sini ada Mas Bayu juga yang jadi instruktur. Siti ah, iya, Mas Saroh ini baru satu minggu. Waduh, luar biasa. Lima hari ya, berarti ya. Lima hari baru tahu Photoshop. Jadi benar-benar. Ya. Udah bagus sih karyanya. Iya. Ini yang terakhir, Siti Mas Saroh. Oh, ini sama ya. Oke. Sama-sama. Ini revisiannya sebelumnya nih ya. Saya komentarin terus. Nah, akhirnya prosesnya lumayan panjang itu ya. Selamat ya. Mbak Siti Maisaroh. Ya, saya kira dari saya cukup ya. Terima kasih banyak. Saya izin stop share. Saya dari pengajar berterima kasih kepada para peserta juga ya, walaupun saya sedikit bawel gitu, mohon maaf sebelumnya ya. Tapi saya juga puas karena minimal ada hasilnya gitu ya. Dan hasilnya ini memuaskan, apalagi bisa digunakan, oh itu lebih ini mantap lagi. Ya. Terima kasih, terima kasih. Silakan Mbak Arfa, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Nexon untuk 6 harinya membimbing kami pada pelatihan infografis ini. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kestrel Production, Bapak Ardian Elkana selaku direktur. Bapak Ardian, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Terima kasih Mbak Arfa. Ya, mohon maaf saya lagi di mobil, jadi saya izin pakai foto dulu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Elda dan seluruh tim iTech yang telah memberikan kepercayaan rekan saya Ibu Berta untuk memberikan
kan ada kan pikir itu saya ingat mandarin info
barusan saya ini ini ada Bu. Banyak ya kalau power ya di COVID. Kalau untuk koperasi
hanya Belda majority menjadi Bapak Kepala Dinas semua jika kami terakhir yaitu sambutan sekaligus penutupan dari Dinas Kominfo Kota Metro yang akan disampaikan oleh Ibu
Farida selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Metro. Kepada Ibu Farida, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati. Maaf Ibu Farida, suaranya bisa diperbesar lebih sedikit, Bu? Bukan. Bentar ya. Iya, Bu. Baik, saya ulangi. Bagaimana sekarang, Mbak? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Direktur ESEK, Ibu Elda Susilowati Tambara. Yang saya hormati Direktur Kestel Production. Yang saya hormati Ketua DPP HIPTI. Yang saya hormati Direktur Direktorat Mitra Studi. Yang saya hormati LKP Komputer. Yang saya hormati tim Kestel Production. Yang saya hormati tim pengajar. Kemudian yang saya hormati peserta pelatihan yang saya sayang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana pada sampai dengan sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka penutupan pelatihan infografis melalui webinar. Selaras dengan visi dan misi Kota Metro sebagai kota pendidikan serta merupakan salah satu wujud peran serta iTech dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan kemajuan dunia pendidikan tanah air, kami pemerintah Kota Metro, khususnya Diskominfo Kota Metro, sangat mengapresiasi upaya ITEK menyelenggarakan pelatihan infografis ini. Infografis semakin populer belakang ini dan semakin banyak digunakan dalam urusan bisnis, baik dalam bentuk digital maupun cetak secara umum. Infografis bisa dijelaskan sebagai presentasi informasi visual yang menggunakan elemen-elemen desain untuk menampilkan konten informasi. Karena bentuknya yang visual, infografis seringkali lebih mampu menampilkan pesan-pesan yang kompleks sehingga membuat audiens lebih mudah memahami pesan itu. Hal ini karena pada dasarnya manusia memang sangat responsif terhadap gambar dan informasi visual, dan infografis adalah cara yang bagus untuk berinteraksinya dengan audiens, yaitu melalui informasi visual. Bersyukur bahwa pelatihan infografis ini dapat terlaksana dengan baik dan berharap pelatihan ini bermanfaat bagi para peserta, khususnya untuk menambah wawasan dan kemampuan peserta agar dapat memanfaatkan infografis sebagai sarana yang efektif dalam menyampaikan informasi secara komprehensif kepada audiens. Sebagai inovasi pembelajaran serta memberikan nilai tambah kompetensi baca para peserta, kami berharap kepada peserta dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara selama pelatihan. Kedepannya berharap agar ITEK dapat terus mengembangkan peran dalam pembangunan khususnya bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia serta bersinergi dengan pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan bumi yang bumi saibawa. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelatihan infografis ITEK ini tahun 2020 saya nyatakan secara resmi ditutup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin. Ya, Buraya berharap nanti ada kerjasama dengan pemerintah yang memang sebagai leading sektor di bidang teknologi informasi. Kami sangat berharap ini bisa berlanjut. Baik, Bu Eda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Farida. Nanti saya tagih janjinya ya Bu. Kalau Dinas Kominfo di Kota Metro ini memang selalu semangat untuk bekerja sama. Aitek pernah kerja sama sekali ya Bu ya. Semoga nanti kelanjutan. Ya, tinggal melukungan itu Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Terus udah, Pak. Terima kasih banyak, Farida, selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Metro atas sambutannya sekaligus sudah menutup acara pelatihan kali ini. Dan acara pelatihan telah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi peserta didik sampai kapanpun. Salah satu dari iTech Metro dan Castle Production meminta maaf jika ada kesalahan atau banyak kurang dalam melakukan pelatihan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu hadir pada acara penutupan pelatihan infografis berbasis daring kali ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta maaf sebelumnya untuk menemani sesi foto bersama. Iya, mohon dinyalakan kameranya. Oh, foto bersama. Oke. Ayo mukanya dimunculin dulu ya semuanya. Ini dulu dari cahaya. Wajah-wajah yang cantik. Dari cahaya. Slow. Maskernya mau dibuka dulu sebentar. Ya udah. Baik. Kita sesi foto dengan mengacungkan jempol bahwa tanda ini pelatihan sudah selesai. Ya. Oke. Cepat. Yang pertama. Saya udah dua, Bu. Tiga. Satu lagi yang kelompok pertama. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya yang kedua. Ayo lagi. Satu, dua, tiga. Oke, yang lain. Yang ketiga, mana ini mukanya? Oh iya maaf. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga sehat selalu, diberikan lindungan oleh Tuhan semuanya. Semoga tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BFT, 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 BF
Bu Berta. Terima kasih Pak Nexa semua, Pak Bayu. Jangan bosan ya, Pak Agus. Iya, Pak. Sama-sama, Bu Elda. Bu, mau ada testimoni nggak, Bu? Terima kasih. Sebentar, semuanya. Alfani bisa memberikan testimoni, Alfani. Kamu tuh perih, makanya. Alfani. Miss, kalau mau. Terima kasih, Pak Bayu. Ya, Bu. Terima kasih. Sini. Terima kasih. Bisa memberikan Pak. Testimoni terakhir. Iya. Pembelajaran hari ini sangat good. Terima kasih Bapak Sumendra semua. Oke. Iya, Miss, ya. Alfani mana? Alfani bisa bicara? Iya, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Teman-teman yang lain ikut dulu. Biar Alfani bicara. Rame. Ya Alfani boleh. Ini waktu belajar diam-diam ini ya. Sekarang rame ya. Rame di sini. Aku belajar malu-malu, Pak. Ayo silakan Alfani. Alfani. Terima kasih buat Pak Nexa sama Pak Bayu sudah ngajarin selama 3 hari. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Sama-sama, Pak. Sudah, Bu. Semoga bisa bermanfaat sampai seterusnya. Iya, ya, terima kasih gitu, Bu. Ya. Nanti kami buatkan video ya, Bu, ya. Untuk testimoni dari peserta. Iya. Karena tadi semua peserta masih sibuk ngurusin ininya, tugasnya. Jadi mukanya semua tadi kusut semua, jadi enggak bisa diganggu untuk minta testimoni. Oke, terima kasih Pak Nexon, Bu Berta, Pak Bayu semuanya. Ya, selamat sore. Sampai jumpa. Selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa itu? Aduh. Di WC mana itu? Di Ranjal ya. Aduh. Gimana Ibu Berta? Kami senang sekali, kok luar biasa. Selesai. Ibu Berta. Kelompok ya. Itu Bu Berta masih ada. Ibu Berta, mic-nya masih ditutup. Ya, anak-anak muda di Lampung ini ternyata enggak beda dengan anak-anak muda di Jakarta ya. Gaul, kreatif, dan luar biasa infografis di awal seperti ini. Tapi bersyukur ya, infografis ini kan pelajaran lagi salah satu yang lagi digandrungi oleh seluruh ini ya, anak muda Indonesia, terutama aparatur negara, itu semua mereka juga belajar seperti kalian. Ya, jadi ilmunya jangan dilupain, dilatih terus. Itu kan ada nanti modul ya dikirim buat kalian untuk bekal di nanti setelah nggak belajar lagi, bisa lihat modulnya untuk melatih atau belajar mandiri di tempat masing-masing. Oke. Okay. Terima kasih Bu Berta. Terima kasih. Pak Nexon, jangan itu ya Pak Bayu, jangan kapok-kapok ya. Anaknya ya, diem aja di kelas ya, pada nggak ini ya, begitu tadi dibuka langsung rame. Ya, Bu. Sama-sama Bu. Ya. Ya. Oke, kami akhiri ya semuanya. Semangat, jangan lupa itu materi-materinya diingat lagi gitu ya. Atau udah bosan ya? Enggak lah, itu berkembang terus. Yang kita kasih itu baru kulit luar aja. Baru dasar ya, Bu ya. Iya. Iya, baru dasar. Tapi infografis yang real sendiri itu gambarnya ruwet banget, tapi orang yang baca yang paham dengan infografis ini dia mudah dari gambar itu mudah mengerti, dan yang terpenting adalah dari gambar itu dia mengerti, dan yang terpenting adalah dia bisa ingat pesan dari infografis itu sendiri melalui gambar. Oke.
Nexon. Ya, terima kasih. Oke. Sudah, Bu Berta? Ya, saya mohon leave group ya, Bu Elda. Sampai ketemu di Lampung. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa di Lampung ya semua. Ya, sampai jumpa. Dadah. Pak Nexon tadi mau ngomong apa, Pak Nexon? Nggak ada. Udah itu aja. Terima kasih pokoknya. Pak Nexon, ada suaranya, Pak Nexon. Kenapa? Suaranya nggak kedengaran? Bagaimana? Nggak ada suaranya? Ada kok, Pak. Nggak, tadi Mbak Arfa bilang apa, saya nggak dengar. Tadi bilang apa, Mbak Arfa? Tadi Pak Nexon kayaknya mau ngomong sesuatu. Oh, enggak, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir, itu aja. Ya, terima kasih banyak juga ya, Pak Nexon, Pak Bayu, Pak Vito atas ibunya yang. Terima kasih, Bu Mbak Arfa. Terima kasih. Semoga enggak kapok-kapok. Semoga kalau misalnya ada kesulitan masih mau bantu. Oh iya, silakan bisa nanti di. Ya, oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon izin untuk undur diri. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Ini udah selesai.